Halo Sobat Gede Kopi, Xiaomi mengumumkan kehadiran smartband terbarunya untuk pasar Indonesia. Ya, mereka baru saja resmi merilis Xiaomi Smartband 8 Active. Smartband ini menawarkan berbagai fitur penunjang kesehatan dan mode olahraga. Smartband 8 Active mengusung layar TFT berukuran 1,47 inci dengan lebih dari 100 watch face yang bisa dipilih. Layarnya memiliki tingkat kecerahan hingga 450 nits dan resolusi 172x320 pixel. Bodinya dirancang tahan air dengan rating 5 ATM, jadi bisa dipakai buat berenang. Bobot dari smartband satu ini adalah 14,9 gram tanpa strap. Tersedia lebih dari 50 mode olahraga yang bisa dipilih. Selain itu, Xiaomi memberikan beberapa fitur kesehatan, seperti memantau detak jantung dan tingkat oksigen dalam darah. Ada pula pemantau kesehatan wanita, stress level, hingga sleep tracking. Untuk mengakses datanya, sobat diharuskan untuk menginstal aplikasi Mi Fitness. Smartband satu ini kompatibel dengan perangkat yang menjalankan OS Android 8.0 atau iOS 12.0 dan yang lebih tinggi. Untuk urusan daya, Xiaomi Smartband 8 Active dibekali baterai 210 mAh, dijanjikan dapat menyala hingga 14 hari. Untuk pengisian daya, smartband ini menggunakan sistem magnetik dengan durasi charging kurang dari 2 jam. Sementara konektivitasnya mengandalkan Bluetooth 5.1 BLE. Smartband ini dilengkapi dengan tali TPU yang dapat disesuaikan dan tersedia dalam 5 warna, yakni gading, zaitun, biru, hitam, dan merah muda. Untuk saat ini, hanya pilihan strap hitam dan pink yang tersedia untuk dibeli. Bagi sobat yang berminat, Xiaomi Smartband 8 Active dijual dengan harga Rp299.000. Harganya cukup terjangkau. Pembelian secara online dibuka mulai tanggal 11 November 2023. Sobat bisa membelinya melalui mi.com dan official store Xiaomi di e-commerce. Oke, sekian informasi mengenai smartband terbaru dari Xiaomi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, saya admin Gede Kopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye.